Dodi Kangen Band menikah kembali dengan Ayu Rizky Yani. Momen bahagia yang mengharukan. Dodi Hardianti yang lebih dikenal sebagai Dodi Kangen Band telah mengumumkan kabar bahagia dengan menikahi kembali mantan istrinya Ayu Rizky Yani pada tanggal 5 Oktober 2024. Momen spesial ini dibagikan Dodi melalui akun Instagram resminya Dodi Official, di mana ia mengutip kata-kata bijak dari Syaikh Shalih Al-Munajjid, yang membangunkan hatimu dari kelalaian jiwa itu ketika kita kembali sadar bahwa bukan makhluk yang kita tuju, tapi kepada Allah kita tuju. Puncak tertinggi pencapaian manusia adalah ketika mendapatkan hati yang diridhoi Allah. Kutipan tersebut menjadi ungkapan yang menyentuh hati, mengisyaratkan betapa pentingnya hubungan spiritual dalam pernikahan. Acara pernikahan yang meriah. Acara pernikahan Dodi dan Ayu dihadiri oleh banyak teman dekat dan rekan-rekan dari kalangan artis. Salah satu yang tampak hadir adalah Andika Mahesa, yang merupakan teman dekat Dodi. Ayu terlihat cantik dan anggun mengenakan gaun putih serta bercadar, menambah keindahan momen bersejarah ini. Kolom komentar di akun Instagram Dodi pun dipenuhi dengan ucapan selamat dari para penggemar dan sahabat. Penyanyi Selma Kezia mengucapkan, "Happy wedding ka sama wa terus ya," menunjukkan dukungan dan kebahagiaannya. Sementara itu, Ababa Masgung menulis, "Selamat menikah abangku, semoga sakinah mawadah warohmah, amin." Ucapan-ucapan hangat tersebut menciptakan suasana bahagia dan meriah di tengah kebahagiaan Dodi dan Ayu. Latar belakang pernikahan kembali. Kisah cinta Dodi dan Ayu tidaklah sederhana. Mereka sebelumnya resmi bercerai pada tanggal 23 April 2024 setelah 11 tahun bersama. Proses perceraian dimulai ketika Ayu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong Bogor pada tanggal 28 Maret 2024. Sebelum perceraian itu, Dodi dan Ayu hampir berpisah pada tahun 2023, dan saat itu Dodi sudah merasakan hidup terpisah selama 3 bulan. Namun, di tengah tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, Dodi akhirnya memilih untuk kembali ke rumah dan memperbaiki hubungan yang telah dibangun selama 11 tahun. Keputusan ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan mereka dan komitmen untuk membangun kembali kebahagiaan dalam rumah tangga. Harapan untuk masa depan. Dengan pernikahan kembali ini, Dodi dan Ayu berharap untuk membangun masa depan yang lebih baik dan harmonis. Mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan menjalani hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Semoga hubungan ini dapat memberikan inspirasi bagi banyak pasangan lainnya untuk tetap berjuang dalam menjaga keutuhan keluarga. Dodi juga mengingatkan bahwa pencapaian tertinggi dalam hidup bukan hanya soal hubungan antar manusia, tetapi juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Pesan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi orang lain untuk mengutamakan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari.